Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi kismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi kulliyati tarbiyah wa ulum al-ta'lim bi jami'ah Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari al-Islamiyah al-Hukumiyah Padang Sidimpuan. Program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan merupakan salah satu program studi yang mempunyai visi menjadikan program studi yang unggul dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi dan komunikasi berwawasan teo-antropo-ekosentris Al-Ilahiyah Al-Insaniyah dan Al-Kaunia. Visi program studi ini merupakan turunan dari visi universitas yang kemudian dihubungkan pada aspek integritas paradigma keilmuan teo-antropo-ekosentris Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, dan Al-Kaunia. Ketuhanan, kemanusiaan atau humanisme, dan lingkungan hidup. Program studi pendidikan bahasa Arab ini merupakan program studi yang sangat strategis karena merupakan salah satu program studi yang mendapatkan dukungan yang sangat besar dari pihak universitas. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari ini fokus terhadap pengembangan dan pengaplikasian bahasa Arab dengan adanya program yang terdapat pada Pusat Bahasa dan juga Ma'had Al-Jami'ah. Visi program studi pendidikan bahasa Arab menjadikan program studi yang unggul dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan komunikasi berwawasan teo-antropo-ekosentris ini. Maka untuk itu, dalam mewujudkan visi ini, dapatkanlah beberapa langkah yang sangat strategis untuk mewujudkannya. Salah satu di antaranya adalah membuat mata kuliah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan sistem informasi manajemen, dan kemudian mengintegrasikan seluruh proses pembelajaran dalam bentuk dukungan media-media pembelajaran yang berbasis kepada telekomunikasi ataupun teknologi. Kemudian sumber belajar sebaiknya ataupun diadakan dari berbagai sumber yang terdapat dari sistem informasi komunikasi, baik dari internet ataupun buku-buku elektronik yang dapat mendukung terwujudnya visi keilmuan prodi pendidikan bahasa Arab.
Ada beberapa keunggulan yang terdapat pada program studi pendidikan bahasa Arab UIN Syahada Padang Sidimpuan. Keunggulan pertama, bahwa program studi pendidikan bahasa Arab mempunyai dosen tamu langsung dari penutur asli bahasa Arab, yaitu dosen tamu dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Ridho Abdul Abbas Rizwan. Dia merupakan dosen tamu ketiga yang diutus oleh Al-Azhar atas kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena Allah katakan Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Laisa hadha bihasb bal li fadli al-'ilm fi al-Islam awwal surah fi al-Islam, awwal surah fi al-Qur'an al-Karim, surah al-'Alaq. Untuk mendukung program pendidikan bahasa Arab, terutama dalam pengembangan dan pengaplikasian bahasa dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus untuk menumbuhkan dan mendukung kemampuan bahasa Arab bagi seluruh mahasiswa dalam ruang lingkup prodi pendidikan bahasa Arab, maka dibuatlah beberapa program. Program yang pertama, yaitu program yang terdapat pada semester awal ataupun tahun pertama, bahwasanya dosen tamu dari Al-Azhar Mesir menghususkan proses pembelajaran di dalam kelas secara formal di bawah Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kemudian untuk semester 3, 4, 5, bahkan sampai kepada semester 7, dibuatlah sebuah kegiatan yang diadakan dalam setiap satu kali dalam 2 minggu, yaitu program Tasjiyah Lughah. Dalam kegiatan Tasjiyah Lughah ini langsung dibina dosen tamu, yaitu Syekh Ridho Abdul Abbas Rizwan dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian keunggulan selanjutnya, yaitu kegiatan pembelajaran intensive learning, bahwasanya seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab selama setahun penuh, atau yang disebut dengan program intensive learning. Right. Okay. Yes. Can you say left? Yes. Can you understand? Understand. Yes. Back. Example. Make back. Front. Okay. You get it. Okay. Program pendukung lainnya adalah kegiatan Ma'had Al-Jami'ah, bahwasanya seluruh mahasiswa diasramakan selama 1 tahun, dan di dalamnya ada kewajiban berbahasa Arab, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun luaran ataupun alumni dari program pendidikan bahasa Arab ini, bahwasanya alumni yang berasal dari program pendidikan bahasa Arab mempunyai tempat yang sangat luar biasa dalam ruang lingkup masyarakat secara luas. Di wilayah Tapanuli bagian selatan, ataupun yang dinamakan dengan Tabaksel, jumlah pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan sangat banyak, sehingga tempat mereka untuk mengabdikan diri setelah selesai dari program studi pendidikan bahasa Arab ini bisa mengabdikan diri atau mengaplikasikan ilmunya
di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Tapanuli bagian selatan.